saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Saliman kami pendukung citamu. Saliman kami bangga kepadamu. Saliman jalan panjang dan berliku. Tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai Islam. Kita di bulan Ramadan tentunya harus banyak beramal soleh ya Pak ya. Salah satunya Salima itu punya program yaitu Bakti Sosial Ramadan. Yang isinya itu adalah membagikan paket sembako dan wakaf Quran juga dari para donatur yang dermawan. Nah tentu saja tujuan kami itu untuk berbagi, untuk mengasah rasa simpati dan empati, kemudian juga untuk mengasah rasa kepedulian kita sesama manusia. Ada berapa pembagian Bu tadi Bu, sembako dan bakso Bakti Sosial Wakaf Quran ini? Iya, untuk totalnya sendiri ada 130 Pak, akan tetapi di Purwakarta ini kami bagikan sebanyak 96 paket, sisanya itu kami bagikan di sekitaran sekretariat kami di Kecamatan Cilegon dan sekitaran koperasi yaitu di daerah Ciwaduk. Pemberian ini hanya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan biasa ada pembagian? Untuk bakso kami khusus di bulan Ramadan setahun sekali, akan tapi untuk pembagian sedekah kami punya program yang setiap pekan namanya Salima Sedekah Jumat. Bu, mungkin sahabat Tugas TV mau tahu Bu, program Salima apa aja sih Bu? Program Salima itu banyak Pak, ada tadi yang saya sebutkan ada SSJ, Salima Sedekah Jumat, ada Sister, Sekolah Salima, Sekolah Ibu Salima Terpadu, kemudian ada BQS, Baitul Quran Salima, kemudian juga kita punya Salsa, Sekolah Lanjut Usia Salima, punya Kosuma, Koperasi Salima, kemudian juga kita punya P2MB, yaitu penanggulangan untuk bencana dan musibah, kami juga punya program P2AYB, P2AYD yaitu untuk anak yatim dan duafa. Harapan kami yaitu Salima bisa terus eksis di masyarakat dan memperluas kebermanfaatannya selalu ke depannya. Gitu. Mohon doanya selalu. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada Salima Kota Cilegon yang telah melaksanakan bakti sosial dengan memberikan paket sembako dan wakaf Al-Quran yang dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, mewakili Provinsi Banten oleh Ustadz Abdi Sumaiti dan dihadiri oleh Ibu anggota PP Kota Cilegon, Ibu Hajah Khairatul Sita SMH, dan seluruh dari rombongan Salima Kota Cilegon. Ini kegiatan yang dilakukan oleh Salimah dalam rangka memberi bentuk pedulian kepada masyarakat di Kecamatan Purwakarta. Dan tahun ini kebetulan Kecamatan Purwakarta, tentu tiap tahun juga memang Salimah sering mengadakan kegiatan ini. Dan kegiatan ini akan terus berkelanjutan, berkesinambungan, baik itu dalam kegiatan bakti sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami pendukung cita.